Hello guys, assalamualaikum. Okey, hari ni kita terjumpa di Putra Perdana Apam Balik Faiz Walk. So, kita boleh tengoklah kat sini. Ha, dia bermacam-macam jenis Apam Balik kat sini. Kau tengok. Ya, yeah, Apam Balik Faiz. Wow, kau nampak ni memang sedap lah. So, di sini kita ada Apam Balik Nestum, Apam Balik Coklat, Apam Balik Peanut Butter, Apam Balik Oreo, Apam Balik Jagung Lebih. Dan last kali ni Apam Balik set campur. Maknanya dia akan campur semua ni, yang 5 set ni. Okey, jom kita tengok dia buat macam mana. Let's go. Yeah. Hari-hari juga kan ni, bang? Ha. Hari-hari. Cuti? Hari apa cuti? Di sini. Di sini cuti. Kau buka tu pukul 10 ke pukul 9? Tak, lalu pukul 12. 12? Hari-hari biasa buka pukul 12 start. Oh. Sampai 6.30 lah. Pukul 12 sampai 6.30? Haa. Cuma ni awal hari ni? Haa. Sabtu Ahad kita nak awal sikit lah. Ya. Hari cuti eh. Oh, yalah. Sabtu Ahad awal. So, you all boleh lah datang sini eh. Yang mana duduk di Pucung tu, Putra Perdana boleh test. Haa, yang mana dah rasa tu, tahulah macam mana kan. Kita pun baru nak try ni. Nampak sedap kan? Banyak kali dah lalu tapi tak sempat nak singgah. So hari ni sempat singgah lah kejap. Kita tengok cara dia buat pun sedap dah. Dia RM1 satu kan? RM1 satu. Kalau apa pelbagai? Tak ambil set dia jadi RM1. Oh. Nice. Yeah, more guys. Sambil-sambil buat grab. Haa, lepas tu kita makan sekali. Kita cari makan sekali guys. Inilah dia. Lokasi dia dekat dengan cabang 4 antara Nusantara. Nusantara pula dah. Nusantara Putra eh? Dengan Al-Aman Putra. Okay guys. Okay, hari ni aku nak try semua jenis yang ada di sini ni, apam 5-5 jenis ni aku nak try semua. Okay, nanti aku bagi feedback kat korang semua. So, korang boleh tunggu. Dan you all boleh belilah. Kalau berdekatan tu, boleh beli sekarang. Yes, thank you guys. Hello guys, assalamualaikum. Okay, seperti yang kita tengok yang tadi, yang kedai apam tu. So, you all boleh beli di situ. Dan kalau berdekatan, memang syukkan lah. Haa. So, I nak try lah. I nak try dulu. I nak try dulu. Yes. Chicken rice shop. I nak try chicken rice shop. Shhh. Saya nak balik sekali. Ha? Alamak. Betul lah. Okay guys. Ini dia apam yang aku beli tadi. Apam guys. Apam bermacam-macam jenis guys. Apam bermacam-macam jenis. Kita tengok apa ni. Ini apam apa? 1, 2, 3, 4, 5. Eh, banyaknya. Banyak banyak. Itu dia ada yang lah. Tabu. Allah. 5. Ni rasanya coklat ni. Coklat. Eh, mana boleh makan dah. Belum, belum, belum. Coklat. Dan ni. Jagung. Jagung 5. Coklat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa ni? Yang ni. Saya rasa lah. Ni, ni coklat. Coklat. Ni apa kalau kalau coklat tak? Loh. Ni Oreo lah kot. Oh, Oreo. Oh, yes. Oreo. Oreo. Oreo guys. Oreo. Yang ni kacang biasa ke? Apa ni? Yang ni kacang biasa ke? Oreo. Yang ni? Yang ni peanut. Peanut. Okay. Peanut. Dan last kali. Berapa keping apa yang... 5, 5, 5, 5, 5, 4. Ni jap. Yang ni apa ni? Oh, Nestum. Nestum, Nestum. Okey. Okey guys, seperti yang kita tengok kat sini. Pes tak tolak kesah bang okey. Eh, dia kalau kita ada 5 perisa macam yang beli tadi, 5 perisa. So, abang dah family nak try lah. Baru beli kan, baru beli. First time beli tempat kedai dia ni. So, jangan try. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Tak ada lagi. Yang try yang mana dia try. Untuk bagi tahu berapa. Okey tak.
Itu apa tu? Jago. Ini rasa apa? Oh, rasa. Kalau garing ni sedap eh. Sebab lama dah. Sejak setengah dah. Sebab apa? Lama. Dia pergi buat grab. Sebab tu dah. Dah hilang dah dia punya garing-garing. Dah tunggu. Tapi stay sedap eh. Memang sedap guys. Aku bagi 8 per 10 guys. Apa yang buat dia punya rasa ni? Yang jago punya tu. Okay, yang ni pula aku try yang jenis Oreo. So dia letak benda ni lah. Oreo kacang. Oh dia kacang dah. Dia jagung lah. Jagung. Oreo bukan lagi. Ni Oreo. Ni Oreo lah. Okay. Guys. Oreo. So aku pun abang aku pun first time ya makan apam berjenis-jenis jenis-jenis apa? Jenis-jenis rasa. So ni first time. So you all kalau kata nasi Audi, jangan kata abang aku hantar. Kena letak harga cas si Audi lah. Abang aku beli tempat dia, hantar. So ni tak cas lah. Ni tak cas. Ni tak cas. Beli ni tak cas, cuma cas ni si Audi saja. Si Audi saja cas. Kalau you nak lah, dari area Putra Jaya, Cyber Jaya, Dengkir dan Kota Warisan lah. Saya nak try yang coklat ni. Boleh ya? Kita try yang coklat ni. Oreo apa? Oreo coklat. Dan yang apa, Nestum ni sedap. Nestum dia. Berapa persepuluh harga? Nestum ada? Nestum ada 9 per 10. Ini lagi sedap. 10 per 10. Gula. Gula. Wah, Rio. Ganggu. Dawa lah. Nasi dawa makan dia. So, harga dia RM1 satu eh. RM1. Murah je guys. Harga sangat-sangat berpatutan. Yes. Mantap. Ni Aina. Okay, okay. Thank you. Tukang tak apa mama. Yeah. Sedap you guys. Bagi 9 per 10 guys. Sebab sedap guys. Sabar. Aku tahu lah, pindah apa yang dia guna. Saya bagi 9.5 per 10. Ada poin? Okay. Baik. Nak duduk lah. Katanya, apam ni dia biasanya dia buat masa tu dia kahwin eh. Yang mana tempat dia, dia akan bakar apam ni tempat kenduri kahwin. So, sekarang ni musim PKP. Dia hanya menjual di tepi jalan saja. Menjual di tepi jalan. So you, so first time lah. Nampak dia dan beli terus banyak macam ni untuk review. Besok kau beli Ainyo. Ainyo, kenapa tu? Ainyo atas dia sikit lah. Ainyo tu lah. Tapi tak beli. Ainyo pucung. Terus tepi jalan. Rasa lugar lah pulak. Buat jagung. Sis kurang jagung. Awak nak kenapa sayang? Adik nak makan lah papa. Memang sedap lah. Tak mana-mana. Jagung tadi 7/10. Yang keempat baru yang ni, yang kelima. Ni, Nestum.
Rasa ni dia kurang rasa. Sebab dia? Tak. Manis tu ni dia. Hanya manis tu lah. So dia tak ada manis rasa, tak ada manis, tak ada rasa. Delicious lah. Ha? Oh, hai. Sudah, dia tak nak duduk lah. Hai. Hai. Ini macam mana ni? Buat video. Anak tu sekali ni. Tak rasa macam tu lah. Ya ke? Mama rasa. Ke, I dah makan semua ni lah. Jadi tak rasa. Sebab awak makan yang lain dulu. Tapi okey. Sebab dia tak tak rasa muak tau. Tapi saya tak ada telan lah yang Oreo. Dia tak semua. Makan, nak makan lagi. Nak makan, nak makan lagi. So memang okey lah. Memang okey sangat. Dia punya ya, dia punya kulit ni ha. Kulit dia ni tengok. Tak lah nipis sangat kan. Okey lah, okey lah. Ni pun sebabnya dah lah tarang lah. Dia masuk angin. Coklat. Nah. Makan apa? Sini lah. Sini lah. Makan apa? Ini apa? Oreo kat dah. Oreo? Haa, Oreo mama tak boleh telan lah. 9 ke 10 lah. Mama tak minat Oreo. Tak minat Oreo, tak boleh buat apa. Tak boleh telan guys. Sebab tak minat Oreo. Ha. Lepas ni kalau baju seluar tak muat jangan marah lah, kena beli baru. Dah 5 tahun lah, sepak baju sama je, seluar sama je, saiz sama je. Memang sedap guys, memang sedap. Ini terpaksa dah rela ni. Tak berapa nak rela telan ni. Sebab tak makan Oreo guys. Bunyi coklat, Oreo tu. Penuh. Banyak sangat. Nampak? Oreo banyak. Penat dia sedap? Penat dia? Penat dia? Coklat pakai pink. Coklat bawah ke pink? Asal ni. Tahu. Semua sekali. Coklat ke pink? Ya dah sudah empat ni. 5, 5, 5, 4 rasa. Kau cuba lah 4. Macam tak cukup. Ni yuk, tak rasa lagi ni. So, I nak try lagi lah. Next time, mbak tadi tak rasa. So, I nak belah air dulu. Belah air dulu, baru masuk next time. Pak next time rasa sikit lah. Sikit. Nesto very sikit dan dia campur dengan jagung sikit. Sebab setiap Nesto memang dia rasa Nesto dan akan rasa Nesto je. Sampai sedap ke? Bukan apa-apa. Nak sedap ke? Nak makan temikai banyak sangat. Hantu temikai. Apa panggil? Apam. Apam belik. Pembelik ke apam balik? Ada waklata panggil? Ada waklata panggil ke pun? Go dia. Ape? Ape. Ape balik. Ape. Bukan apam, ape balik. Kalau gano, apam balik. Oh, jelek. Kenyang guys. Baru nak gigit makan kenyang dah. Mana boleh. Yeay, habis. Main tipu. Yeay.
Dah kenyang lah. Air makan macam ni. Air selang. Patut dah kenyang. Makanan ni makanan tu. Makanan ni makanan tu. Memang lah. Sebab tu ya air. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Dah habis dah. Dah habis. Dah habis. Alhamdulillah. Mari tipu. Sebenarnya masih panggil untuk Dina dan adik dia, Firas. Tak boleh makan lagi. Ya. So, tangan saya lah untuk video-video ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Pada... Apa nak tipu? Apa nak tipu? Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Dia kenyang guys, dia kenyang. Sebab apa? Dia makan benda lah ni. Lepas tu dia pergi makan tembikai. Rasa-rasa? Rasa-rasa sedap tembikai. Memanglah kenyang. Guys, jangan lupa di next video. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe, like, comment and share juga. Bye-bye. Bye-bye.